Sebelum saya mengambil sumpah, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia bersumpah atau janji? Bersedia. Diambil sumpah atau janji menurut? Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah atau janji yang saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir di tempat ini, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya. Apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati jawaban teman saudara berikutnya. Selanjutnya ikuti kata-kata saya bagi yang beragama Islam. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Hindu. Om Atta Paramahamsa saya bersumpah. Diikuti oleh semua. Sebagai tenaga kesehatan akan melaksanakan tugas saya sebaik-baiknya. Menurut undang-undang yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan. Dalam melaksanakan tugas atas dasar kemanusiaan tidak akan membeda-bedakan pangkat, kedudukan, keturunan, golongan, bangsa dan agama dalam melaksanakan tugas akan membina kerjasama keutuhan dan kesetiakawanan dengan teman sejawat tidak akan menceritakan kepada siapapun segala rahasia yang berhubungan dengan tugas saya kecuali jika diminta oleh pengadilan untuk keperluan kesaksian bagi yang beragama Islam. Semoga Allah memberikan kekuatan pada saya. Bagi yang beragama Katolik dan Kristen, kiranya Tuhan menolong saya. Bagi yang beragama Hindu, kiranya Tuhan menolong saya.